So hari ni kita nak pergi Pulau Perhentian. Okay, kita first time nak travel dengan anak. So stay tuned. Okey, dari KL ke Kuala Besut ni makan masa 8 jam termasuk berhenti rehat, makan dan solat. So, yang bawa anak tu, get ready lah makanan, mainan dan video kartun dia. Ha, download sesiap sebab internet kejap ada, kejap tak ada. Total perbelanjaan kami atas jalan je dalam anggaran lebih kurang RM100 ke atas. Ha, termasuk tol, minyak dan makanan. Okey, kita dah sampai Kuala Besut. Kami bermalam dulu di Hotel Muwa Senggoti, harganya RM70 satu malam dan jaraknya cuma 10 minit sahaja ke jeti. Tada, ini dia biliknya. Selesa, ada aircon, king bed dan toilet yang bersih. Ha, hotel ni dekat sangat dengan 7E tau. So, nak beli Maggi ke, keropok ke, ha, bolehlah beli sesiap kat sini. Ha, pukul 7.30 pagi lagi kami dah berkumpul kat JT Kuala Besut. Nak beli tiket boat awal pagi? Semangat kan? Anak-anak pun dah bangun. Ha, harganya RM60 dewasa dan RM40 kanak-kanak sekepala untuk dua hala. Sementara tunggu boat sampai tu, ha, kami sarapanlah dulu kat gerai sebelah. Oh, lupa nak bagi tahu. Parking ada tempat hasil bayar. Harga dia RM10 sehari. Okey, jomlah. Okey, kat sini kena bayar lagi RM10 untuk cukai kerajaan. Ha, inilah dia JT Kuala Besut. Ha, yang nak bawa anak kecil tu jangan risau sebab life jacket untuk kanak-kanak pun dah disediakan. Nak bawa sendiri pun boleh. Yeay, finally kita dah sampai Pulau Perhentian. Lebih kurang 30 minit hingga 40 minit je dari jeti. Subhanallah, cantiknya view kat sini. Ha, tengok tu, semua pun muka excited je nampak ikan kat air jernih. Nak ke resort kami tu, kenalah jalan sikit 5 minit. Kami pilih Senja Bay Resort sebab harga dia murah sikit lah berbanding yang lain, iaitu RM436 untuk 3 hari 2 malam. Okey, ini biliknya. Cukup selesa. Katil tu kami rapatkan jadi queen bed dan toilet dia besar dan selesa. Sesuai lah untuk family, lagi-lagi yang ada anak kecil kan. So, dari bilik kami ni dapatlah view laut tu sikit-sikit. Ha, lepas tu apa tunggu lagi? Settle letak beg, kami terus salin baju turun ke pantai. Air dia, Masya Allah, jernih sangat. Lepas tu, kami gerak pergi ke Long Beach. Nak tengoklah kan apa ada kat sana. Actually, kat sini ada boat taxi tau untuk ke Long Beach tu. Tapi, harga dia RM25 perjalanan sehala sahaja. So, kami pun decide lah untuk jalan kaki dia 15 minit. Ha, laluan dia kena masuk hutan sikit, tepi resort orang. Penat jugalah. Tapi, tak takpelah. Muda lagi kan? Okay, dah sampai di Long Beach. Kat sini ada banyak pilihan resort dan restoran lain lagi. Ha, yang suka camping tu pun ada kat sini. Lebih jimat. Pantai kat sini tak ada koral dan ikan. So, bolehlah mandi chill-chill kat sini. Bila dah tengah hari tu, matahari dah tegak, dah start panas tu, kami pun baliklah dan sesiap nak pergi makan pula.
Rate harga makanan kat sini bermula RM15 ke atas. So, kami decide untuk makan kat restoran ni sebab tempat dia redup dan menarik. Haa, inilah keistimewaan resort ni. Sebab itulah nama dia Senja Bay. Kita boleh enjoy view senja direct dari depan resort. Cantik kan? Kami pun tak nak lepaskan peluang menikmati view cantik ni. Subhanallah. Alang-alang tu, kami tengok-tengoklah ikan kat pantai ni. Sejujurnya, korang di Pulau Redang lebih cantik dan banyak ikan-ikan Nemo di sana. Hai, misi mencari Nemo di pentian nampaknya gagal. Tapi, kami tetap enjoy! So, malam tu kami just chill dan main board game je. Esoknya tu, subuh-subuh lagi kami dah turun nak pergi hiking. Nak tengok matahari terbit pula. Ombak lain macam kuat. Kami ingat dah nak hujan. Rupanya sebab air pasang. Lalu nak mendaki puncak pulau perhentian ni ada kat Long Beach. So, kita kenalah pergi sana dulu. Kami ni sebenarnya terlambat sikit bergerak. Matahari dah naik. But it's okay. Perjalanan mesti diteruskan. Memandangkan kami datang pulau ni hari biasa bukan musim cuti sekolah. Jadi, kami dapatlah tengok sendiri warga tempatan tunggu bot nak ke sekolah dan ke tempat kerja. Itu dia signboard windmill. Maka bermulalah pendakian kita. Jom, let's go. Tanah bukit kat sini lain sikit kan berbanding tanah bukit kat darat. Dia macam lebih banyak pasir pantai ha. Okey, nak bagi tahu siap ni. Ha, sila bawa air ya kawan-kawan sebab bunyi macam dekat tapi tak dekat. Dari tempat kami ke Long Beach lebih kurang 15 minit tambah 5 minit ke lorong masuk dan lebih kurang 20 ke 30 minit nak sampai puncak. Fuh, semangat. Yeay, dah sampai ke windmill akhirnya. Mengah juga nak sampai. Hampir give up dah saya. Sampai juga ke destinasi yang dituju. Okeylah, tanpa membuang masa lagi, jom kami belanja view cantik dari puncak pulau perhentian. Okey, let's count. 1, 2, 3 and go!
Okey, dah hilang penat tu, kami pun turunlah sarapan kat resort. Saya dan kawan saya lagi seorang decide untuk stay kat bilik jaga anak. Meanwhile, yang lain-lain pergi snorkeling. Banyak aktiviti menarik yang ditawarkan kat pulau ni. Antaranya snorkeling, scuba diving, kayak dan banyak lagi. Ha, harga tiket untuk snorkeling RM50 untuk 6 lokasi dan RM40 untuk 3 lokasi. Sekarang kat kampung nelayan dan sebabkan a little bit of misunderstanding, miscommunication, most of us tak bawa duit kecuali bracket. So bracket sponsor a lot of our makanan. Daddy bracket. Daddy bracket. Okey, malam terakhir, kami decide untuk makan di Long Beach. Lepas tu, ternampak pula persembahan api dah mula. Kami pun pergilah singgah sekejap. Tapi tak lama pun, sebab dah malam kan, bawa anak kecil nak masuk hutan tu ha, risau juga kita. Maka berakhirlah sudah percutian 3 hari 2 malam di Pulau Perhentian. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di lain video. Bye! Assalamualaikum!